Bidang pengendalian sistem pengangkutan awam semakin mendapat perhatian terutama melibatkan industri rel dan bas. Usaha menarik minat golongan sasar seperti pelajar menceburi bidang itu terus dipergiat. Prasarana Malaysia Berhad menerusi pusat kecemerlangannya PACE mengenai sistem dan teknologi yang digunakan. Wartawan Syamimi Saripan berpeluang merasai pengalaman ini sempena program Journey to the World of Prasarana hari ini bersama 80 peserta lain. Pendedahan secara langsung bidang pekerjaan seperti kejuruteraan bagi teknologi rel dan bas berupaya menarik minat golongan muda. Ini sekaligus merangsang pelajar sama ada di sekolah atau universiti memilih kerjaya dalam industri pengangkutan. Dan kita akan beri peluang kepada mereka untuk melawat kita punya OCC, Operation Control Center, di mana center ini dia mengendali perjalanan train tersebut. Kita boleh tahu daripada A sampai ke Z, kita tahu macam mana train itu beroperasi. Dan kita akan bawa juga tempat apa ni, tempat jurang menyelenggarakan train tersebut, pergi ke depo ya, dan juga kepada ada kita tempat-tempat di mana mereka mencuci train tersebut selepas habis operasi. Peserta berpeluang melawat fasiliti penyelenggaraan LRT dan BRT bagi operasi train tanpa pemandu yang dikawal sistem komputer seperti di laluan Kelana Jaya. Baik, saya sekarang bersama dengan pasukan penyelenggaraan train di sini yang mana sekarang mereka sedang melakukan penyelenggaraan untuk masalah electrical. Yang mana kalau boleh difahamkan oleh abang tadi ini ada masalah sedikit pada bahagian lajakannya dan ini akan mengambil masa kira-kira 1 jam untuk diperbaiki dan selepas itu train ini siap sedia untuk beroperasi seperti biasa. Jadi lepas ini dah boleh terus pakailah abang kan? Program direka khas mengikut peringkat umur dan kesesuaian tahap pembelajaran peserta. Sebab kebanyakan murid dari center saya kan tak pernah naik LRT ke atau rapid kit kan. So ini kali pertama dia orang naik kan. So saya rasa ini suatu pengalaman yang baru atau pengetahuan yang baru lah untuk dia orang. Saya sangat happy untuk menaik rapid KL train the bus. Sebelum ini baru naik. This is my first time to the train. The controls are very good. Yeah, I like it. Next time I'll try. Sangat baik. Kemudahan okay. Sangat canggih. Connectivity and mobility for all menjadi visi utama prasarana menghubungkan pelbagai pilihan pengangkutan awam yang selesa dan selamat kepada pengguna. Syamimi Saripan, RTM.